Sebanyak 700 pasukan siap amankan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota dan Kabupaten Sorong. Pasukan gabungan ini juga melibatkan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, SAR, dan beberapa instansi teknis lainnya. Dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Polres Sorong Kota dan Kabupaten menggelar apel gabungan yang dinamakan Operasi Lilin Mansinam. Bertempat di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Operasi Lilin Mansinam ini akan berlangsung selama 10 hari yang dimulai dari menjelang Hari Natal dan Tahun Baru hingga pelaksanaannya. Sesuai dengan instruksi Kapolri yang menjadi fokus dalam Operasi Lilin Mansinam ini diantaranya kejahatan konvensional, terorisme, aksi sweeping dan kelancaran transportasi baik laut, darat, dan udara. Namun yang menjadi prioritas pengamanan khusus yaitu pada tempat ibadah dan objek wisata. Seluruhnya telah dilibatkan dalam rangka kita mengamankan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dengan harapan bahwa dengan terciptanya sinergitas ini, keamanan, ketertiban, dan kelancaran selama pelaksanaan Hari Raya ini sampai dengan Tahun Baru dapat terjamin. Ya, mudah-mudahan tanpa konflik atau permasalahan yang bisa timbul selama pelaksanaan. Flora Batleri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.